Yo guys, welcome back with my Jolly Wax Wickes and ada Fede ya. We gonna play Call of the Lamb ya. So kali ini kita belum live stream dulu ya karena kita ada gangguan ini ya, gangguan koneksinya guys. Jadi karena gua nggak sabar juga pengen main ini, jadi kita langsung main aja. Nah, oh iya. Nah, jadi kita tuh udah ini ya, sementara pas di episode sebelumnya kita udah dapet 4 pengikut. Ada si Maxui, ada si Ijomen, terus ada yang sembayang nih, Sapiyu, sama dengan Udin Rift. Nah, jadi kalau misalkan ini ada berikutnya nih, coba komen di bawah. Siapa yang cocok untuk jadi berikutnya? Nah, sekarang kita bakal ke Darkwood. Darkwood kita bakal mencari sekte baru ya. Mencari pengikutnya. Oke. Touch of Turuna. Equip. Apa sih ini? Tes. Karena kita belum pernah pakai ini ya. Coba. Apa sih? Oh, enggak. Dua-duanya bisa dipakai. Pop, pop, pop. Walah. Begitu mah, boys. Oke, langsung aja kita gas. Ah, oi. 22 tahun. Tapi asli tuh muka. Oke, cuy, kita grinding dulu ya. Atas, bawah, kiri, atas, bawah. Cuk, apa cuk? You foolish, persistent little lambs. I hear you lies and I smell your pee. Walah. Cuk. Belum. Mantap mah boys. 1, 2, 3, 4, 5. Gua gak takut nyamain mame. Yuh, jangan hitku. Nice. Oke, berikutnya kita ke kiri ya, karena kita ini kan kiri. Kita dapat chest dan duit sekitar berapa nih? Archway of Woven Blooms and Vines. Apa nih? Flower Arch. Oke, oh decoration. Oke, simpan, bagus nih cuy. Apa sih ini? Ruangan. Oh, jangan. Belum selesai ya, gak bisa lagi cuy. Toko. Kayaknya commandment stone deh. Kayaknya kita butuh ini ya guys ya. Berikutnya kita ke, coba kalau balik lagi bisa nggak? Nggak bisa. Apa nih? Oh, bisa di steal. Oke, kita dapat devotion. Devotion itu yang di episode pertama ya. Itu gunanya buat ini, buat dapat sekte apa gitu, coy. Rabbit food. Inilah. Kita butuh darah, cuy. Darah tuh paling penting lah di sini, coy. Oh, ini yang kita bisa lihat apa aja yang kita bisa dapat ya. Oke, kita grinding rumput dulu karena rumput tuh kita butuh banget cuy. Oh, ini nih gimana bones, dapat bones gimana? Oh, bonesnya diserang.
Jadi guys ya, di video sebelumnya ya, di streaming kita kemarin, bones itu kita butuh untuk membuat sesuatu ya, tapi gua lupa ada kayak apa gitu di temple gitu ya. Kita butuh itu. Jadi kita bakal kumpul dulu grinding sebentar. Kita bersihin dulu lah. Oke, kita dapat senjata baru ya. Oh, lebih kecil tapi cuy. Enggak, oke yang ini aja. Nah, range-nya lebih kecil tadi ya. Karena kita tuh butuh nyerang dari jauh. Karena biasanya kalau misalkan kita terlalu dekat, agak ribet untuk menghindar-hindarnya. Bangke. Wah, bangke. Oke, mantap, kita punya curse attack ya. Damage everything. Oke, kayaknya kita bakal mantap damage-nya. Oke, next kita keluar dan sekarang kita bakal melawan boys. Boys mah boys. Heal dulu. Eh, salah cuy. Sorry. Oke, everything good ya. Gue mulai membiasakan main game ini. Konsolnya juga udah nyaman. Oke, kita bakal bisa milih ini ya, milih senjata kayaknya. Kudai. Flaming shot kita butuh. Level 2 cuy, kayaknya kita bakal milih level 2 aja. Coba kita tes dulu. Oh gitu, oke, damage. Lincah-lincah banget. Bangke.
Asli gue nggak bisa ngasal lagi cuy nih. One hit mokat gue, enggak dua hit mokat cuy. Oke, kita pelan-pelan. Masakin dulu ya. Oke, berikutnya kita bakal butuh sleeping bag. Karena sleeping bag ini kayaknya orang-orang itu butuh untuk tidur. Jadi kita utamakan dulu lah ya. Sleeping bag ini apa? Body pit. Karena kita punya 4. 1, 2, 3, 4. Bag. Walah, kita ke sekte kita dulu ya. Kita akan mengajak mereka untuk berkumpul dan kita akan melakukan seremoni. Oke, that's good. Ban weapons, curse of the hordes. Poisoning. Kalau ini new curse, kayaknya ini kita butuh attack ya, kita butuh damage karena kalau misalkan lawannya agak banyak tuh repot cuy. Jadi kita tuh butuh sesuatu yang good. Oke, berikutnya kita bakal ritual dan ritual kita membutuhkan tulang. Nah ini cuy, ritual. Oke, kayaknya di sini kita udah aman. Oke, guys ya, kita dapat ini ya, royalty ya. Si babi kita mendapatkan royalty, good banget. Oh, alah. Ada map lain ternyata. Gua kira tuh ini cuma ini doang. Gua kira tuh ini, guys. Kita tuh cuma map di sini. Apa tuh tadi itu? Kita cek ya. Abis ini kita cek. Kita abis bangunin ini dulu. Terus kita bakal cek. Day 4.
Apa nih? Apa nih maksudnya? Oh, ala tempat tidurnya mereka. Ya, lengkap ya, lengkap ya. Ada 4 ya. Salam pakka. Hah? Walah. Akhirnya kita bisa mendapatkan. Tik tik bebek. Karena kita udah ini ya, bebek tuh udah pensiun guys, jadi sekarang kita bakal mengabadikan menjadi sekte bebek. Eh mana sih? Ah, mantap squeeze. Sapio udah, Udin Tweet udah, Max Koi udah, berarti Ijomen belum. Oke. Mereka semuanya udah ini ya, udah punya tempat ya. Fate kita tuh berkurang, harusnya kita nambah lagi. Tambah ya. Nah, kita tuh butuh ritual supaya tidak terjadi apa-apa ya, karena kita butuh sekte kita untuk membuat kita mempunyai kekuatan yang hebat. Karena sekte kita ini membantu sekali, ma boys. Apa? Oh, alah. Oke. Oke, mantap Skui, kita bisa ini ya, kita bisa travel Lonely Shack. Lonely Shack. Shack apa Shack nyebutnya? Wala, oke, mantap, kita punya form baru ya. Form untuk follower baru. Apa ini? Hah? Oke. Okay. So, by matching yours to theirs. Oke. Okay. Gitu cara mainnya. Wala. Oke, oke. Kayaknya ini nih ya, guys ya. Praduga gua adalah kita harus mempersatukan yang match menjadi satu, lalu kita kumpulkan ya. Oh, lagi itu cu. Harusnya berarti ini tuh 6-nya tuh jangan ini, jangan kita pakai dulu ini yang validation ke tengah. Oke, paham, kita coba sekali lagi. Oh,
harus tes lagi, tes lagi, tes lagi. Oke, jadi intinya tuh kita harus beradu poin sama dia. Si Ratau. Okay, that's good. Okay, kita dapat kartu ya. Darah, alhamdulillah. Akhirnya kita dapatkan darah karena game ini tuh butuh banget darah, cuy. Nah, mana? Oke, okay, next kita ke tempat lain aja ya. Oke, kita mendapatkan jiwa-jiwa kemalangan. Ya lumayan lah, terima kasih Ratau. Ratau, arigato. Oke, sekte bebek kita akan membangunkan body pit dulu ya. Ini body pit. Karena kita tuh butuh. Apa sih? Ini tuh apa sih tadi tuh? Bentar, gua belum baca. Sorry, gua belum baca. Oke. Oh, jadi bisa ini cuy, kayaknya bisa mencegah ya. Ini apa sih? Collect reward from Maxui. Kita ini ya mendapat sesuatu ya dari Maxui ya. Maxui juga udah makin setia dengan kita cuy. Oh kayaknya kita ini harus bikin ini. Kita tuh harus rajin nanam cuy. Karena sepertinya kita akan kekurangan makanan.
Oke, kita tambah pupuk biar makin kenceng tumbuhnya. Oke, kita grinding lagi, kita ke dark wood. Oh, and perfect blessing. Oke. Kayaknya kita coba bentar, tadi apa sih? Kita disuruh ngapain sih? Perform a blazing, blazing. Give blazing. Oh gitu. Walah. Oke, udah. Kita questnya udah. Sekarang kita quest berikutnya adalah melanjutkan perjalanan kita, yaitu di Darkwood. Oke, serius guys. Coba. Ini gue baru pertama kali pakai ini nih. Apakah damage-nya kuat? Oh, ini apa? Oh, alah. Kita ini guys ya, kita kalau misalkan ada rumput kita bakal tebas-tebas dulu karena kita bakal membutuhkan ini kayaknya. Kita butuh darah. Cuk. Gue tuh penasaran. Oh alah. Oke, kita dapat sekte baru ya guys ya. Followers await. Ada darah nih. Ada tanda darah. Bangke, sumpah. Sumpah, cu.
Oke, ada yang panen. Oke, okay, kita bakal tanam lagi ya. Apa yang udah kita tumbangkan, kita bakal tanam lagi. Pupuk gak ada, terus apakah kita bisa bikin makanan lagi? Oke, okay, guys, kayaknya kita bakal butuh banyak sekali untuk menanam berry, karena berry itu ternyata penting, cuy. Berry itu bisa membuat kita hidup. Oke, lanjut kita ke Darkwood. Nice, my boys. Apa nih? Apa nih? Kayaknya kita harus menyembah the statue of the beast desire. Apa? Tadi dapat apa? Walah, barang-barang cuy, cuy, barang-barang. Apa ini? Damage ya? Oh, bisa lagi. Gak penting, gak penting. Kita butuh ini. Attack rate. Sumpah.
Yah, kalau gini mah kelaparan semua, cuy, cuy. Aduh, aduh. Duitnya kurang. Oke, kita bakal mengumpulkan cakra. Oke, kita bakal ambil dari ini apa? Crusade. Oke, kayaknya kita butuh ini ya, biar kita damage-nya makin sakit. Ayo, balik, 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 kerja, kerja. Akhirnya guys ya, kita mendapatkan damage yang lebih gede. Ah, kan mantep cuy. Tes. Walah, keren, keren, keren. Beuh, cakep. Nice, tarot. Oke, perfor. Kita bakal ke tanda tanya. Apa nih? Oke, karena kita butuh darah. Nextnya kita akan ke ini.
Salah arah. Sumpah cuy, setelah kita menambahkan damage kita, rasanya tuh lebih enak cuy, asli. Oke, awal-awal tuh kayak kentang banget anjir, damage kecil, kagak ada apa-apanya anjir. Oke, bentar. Kayaknya kita butuh ini. Hati-hati. Ya, kita butuh darah lah, jelas cuy. Jelas mah boys, mah boys. Sumpah. Oke, good job, good job, good job ya. Kita mendapatkan pengikut baru. Kita butuh jelas, yang pasti kita butuh berry cuy. Karena orang-orang kita udah kelaparan semua ya.
Berikutnya kita kemana sih ini ya? Walah, ini apa? Mantaps. Oke, kita dipanggil ke alam baka. The one who wait. Oke. Tenang aja ya. Oke, tenang aja. Kita akan mencari sekte yang banyak supaya lo bisa mantap. Anjay. Walah. Oke, sekarang kita udah ini ya, udah punya kemampuan untuk membaca pikiran para followers-followers kita. Oke, terima kasih ya. Dan sekarang kita ini ya, kita bakal kasih makan dulu karena ini mereka tuh udah lapar banget asli. Tuh, kita kasih makan ya. Kita kasih makan, makan, makan. Oke, dan sekarang kita bakal invite pengikut kita, Tino Jul. Gak bagus, bos, mirip nama A ini cuci. Kontlomer. Dia punya kekuatan, oke. Selamat datang di sekte Memek. Worship lah, suruh doa cuy. Beda. Ini tuh yang apa yang kita lawan tadi tuh. Loh, bentar. Rednya jelek cuy. Lah. Jelek asli cuy. Ini punya kepribadian yang jelek banget ya. Tapi kita dukung usahanya. Kayaknya kita suruh cari batu. Tadi itu berarti dia ini si Maxui, mana Maxui? Kontlome itu kita suruh kerja cari ke kayu. Maxui kita harus tahu. Cuci. Oke, fatnya rendah ya. Walah. Oke. Kayaknya mereka kelaparan. Kayaknya kita bakal butuh dua lagi. Nice. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, udah lengkap semua. Kita bakal mengumpulkan energi mereka. Boom. Membuat kita lebih kuat, cuy. Oke.
Kayaknya kita butuh ini. Jelaslah kita butuh faithful. Oh, ada afterlife-nya. Oke. D4 faster. Yang belum dapat rumah itu Totla sama Kontlomer. Oke, kita kasih rumah. Oke guys ya, jadi untuk video kali ini kita udah mendapatkan 6 pengikut. Ada ini Kontlomer dan apa tadi, siapa sih namanya, sebentar ya, sama Totla. Dan mungkin di next episode kita bakal lanjut lagi.